Buku cendermata, iaitu mengingati majlis bacaan Yasin dan Tahlil kerana mengingati Allahyarham Dato' E. Rahman Hassan. Jadi buku ini Alhamdulillah dihadiahkan oleh salah seorang ahli esko, Syarul Farhan, yang mana beliau dengan secara sukarela mewakafkan buku ini kepada, hadiahkan kepada semua ahli-ahli yang kariah datang baca Yasin, dan juga kepada selebihnya kepada masjid, diwakafkan kepada masjid. Alhamdulillah ini adalah sumbangan yang besar maknanya kepada roh Allahyarham 100 naskah. Mungkin akan datang, mungkin ada benda-benda program lain. Kalau program-program lain, PMJ kita akan buat seperti ini, mengingati dengan ada logo PMJ di belakang. Ini adalah saya cendera hatilah. Diwakafkan oleh siapa? Saudara Farhan.
Masjid hari ini kerana pengerusi dia Datuk Syed Osman Al-Habsyi, dan juga lokasinya begitu kata orang dekat berhampiran dengan strategik lah, dengan tengah-tengah Kuala Lumpur. Jadi tidak ada orang daripada Shah Alam. Kalau kita buat kat Shah Alam, orang kata jauh syarat dan sebagainya. Jadi ini to be fair to all the resident around here. Jadi ada ahli BMJ senang dan mudah, dan tempatnya pun selesa. Ada ruang-ruang untuk jamuan dan sebagainya. Masjid ni dulunya dipanggil di kawasan sebelah. Ini adalah kawasan baru lah, tanah baru. Di sebelah sana dulu masjid itu dinamakan Surau Jumaat Baitul Aman. Itu nama asal masjid yang lama lah. Mula surau atau di upgrade ke Surau Jumaat, dan selepas itu ada keadaan yang terlampau daif dan kita meminta kepada pihak Mawib, kita meminta appeal untuk membuat masjid barulah kerana keadaan jamaah pun dah bertambah ramai. So dengan tanah yang kita ada dan juga alhamdulillah Mawib telah meluluskan bajet sebanyak 10 juta untuk mendirikan masjid baru, insyaAllah. Dan alhamdulillah telah tersiapnya masjid yang serba indah dan serba selesa untuk jemaah untuk solat Jumaat dan membuat majlis-majlis ilmu yang lain, insyaAllah. Program bulanan yang banyak, yang tiap-tiap minggu in fact kita ada majlis-majlis bulanan dipanggil. Majlis ilmu Imam Haddad, majlis maulid sebulan sekali, dan juga majlis bacaan ratib Asmaul Husna. So itu tiga majlis bulanan yang tetap. Dan juga kita ada tazkirah-tazkirah dan ceramah pada tiap-tiap hari selepas Zuhur. Kita sebelum Zuhur dan sampai selepas Zuhur, insyaAllah. Dalam webnya, Ibnu Mas'ud, kalau duduk dalam masjid Ibnu Mas'ud akan dapat detail ya, insyaAllah. Dan location insyaAllah. Lagi, terima kasih kepada Persatuan Anak Melayu Johor yang telah banyak berkumpul membantu keluarga Allah Ya Rab. Saya pun ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Presiden Persatuan Anak Melayu Johor atas majlis tahlil dan doa selamat ni. Semoga roh ayah saya ni akan lebih aman dan diletakkan di kalangan orang-orang yang beriman lah. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Persatuan Anak Melayu Johor. Dan apa yang saya tahu, ayah saya sangat sayangkan Persatuan Anak Melayu Johor ni. Saya bagi pihak keluarga dan Kak Cik dan Tim Fadila ucapkan terima kasih banyak-banyak pada BMJ kerana menganjurkan majlis ni. Kami sangat berbesar hati dan terharu. Saya tahu arwah sangat rapat dengan BMJ dan saya rasa dia pun happy lah. InsyaAllah semua apa yang kita buat untuk dia sampai untuk dia dan dia bahagia di sana. Terharu rapat kerana kami tiga beradik. Abang yang tua, kakak saya di Ottawa, Canada. Saya di sini, jadi apa-apa pun kami selalu bersama. Hari Minggu kami akan berkumpul. Kalau saya tak dapat pun anak-anak dia akan berkumpul. Kami solat bersama, solat dan dia akan jadi imam. Dia bukan saja abang saya, dia adalah ayah, abah saya. Dia adalah kekasih hati saya. Dia adalah tunggak keluarga. Dia sangat pentingkan ikatan kekeluargaan. Tapi kami bangga dan kami bahagia kerana di akhir-akhir dia, Allah Ta'ala beri peluang untuk kami bersama. Dari dia masuk hospital HKL sampai hari raya, sampai hari dia pergi. Kami sangat-sangat rapat. Dia adalah wali saya dan kakak saya setelah abah saya meninggal. Okay, sama. Kami terima Kak Cik Datin Fadila seperti seorang, saya terima dia sebagai seorang kakak, isteri pada abang, seperti juga arwah Kaza. Mereka, kami tak bandingkan, mereka adalah istimewa dalam cara tersendiri. Kak Cik pun sangat bahagia dengan ikatan kekeluargaan yang abang pupuk antara kami. Dan disebab itulah dari hari abang meninggal sampai hari Rabu, kami masih tinggal di rumah tu bersama-sama untuk teman dia. Sebab bila kami bersama, kami kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kepada Allah Taala dengan limpah kurnia dan izinnya. Majlis bacaan tahlil, bacaan yasin juga tahlil pada malam ini telah mendapat sambutan yang begitu baik dari kalangan ahli-ahli PMJ dan juga sahabat-sahabat lama arwah, iaitu Allahyarham Abdul Rahman Hassan. Dan saya berterima kasih kepada semua yang telah
menjayakan majlis tahlil dan juga majlis yasin pada malam ini. Yang sesungguhnya hanya Allah Ta'ala sajalah yang dapat membalas segala usaha-usaha karya. Saya juga ambil kesempatan di sini untuk ucapkan jutaan terima kasih kepada pengurusi Masjid Ibnu Mas'ud, iaitu Datuk Syed Osman, kerana bersama dengan Ahli Tengkuasa Masjid Yudut dan juga karya Masjid Ibnu Mas'ud yang telah menjadi kerjasama yang begitu baik sekali kepada Persatuan Anak Melayu Johor pada malam ini. Terima kasih.